gua mau masak menu sporty nih. Bola-bola coklat. Berang-berang makan coklat. Berangkat, let's go. Yang pertama, sebelum kedua, kita haburkan tepung terigu, gula pasir, coklat bubuk, vanila, dan yang terakhir nih, masukin air. Ini sambil dimasak, Po. Iyalah, kalau dipelototin doang mah agak bikin kenyang. Nah, masak deh tuh, pakai api kecil aja. Tahu nggak, Po, kenapa apinya kecil aja? Biar kagak gosong. Salah, kecil aja karena yang besar itu hanya cintaku padamu. Bucicek. Ntar anu, ulen mie adonannya sampai kalis. Terus bagi adonannya jadi kecil-kecil. Ingat ya, kudu adil. Lu aja kagak adil, Po. Gua mulu yang disuruh masak. Ya, ntar gua jajanin cireng. Gimana? Ntar anu, kita penyet nih adonannya. Lalu masukin tuh potongan keju mozzarella. Terus bungkus deh, uol-uol sampai adonannya jadi bulat mirip bola. Nah, bola, bola apa yang tragis? Bola ajar mencintai dia yang tidak mencintaiku. Iya. Ntar anu, lanjut. Celupin bola-bola coklat yang ini nih ke dalam putih telur. Lalu kita gelindingin nih ke atas serutan kayu. Ini tepung roti namanya, Ponina. Katro amat sih. Lah iya ya, mirip ya. Ulang deh tuh, proses celup-celupnya sebanyak 2 kali. Ntar anu, Po. Ntar anu, bola yang udah diselimutin akan kita jerumuskan ke dalam minyak panas. Tapi ingat, gorengnya pakai api sedang aja. Nah, warnanya udah cakep nih, Po. Nah, kalau udah kuning kemasan kayak gini nih, matiin tuh kompornya, lalu diangkat deh. Lanjut, biar tampilannya makin cakep kayak gua, kita gulingin lagi nih bola-bolanya di atas bubuk coklat. Gelindingin terus hingga dempul coklatnya menempel dengan sempurna. Ada yang bulat, tapi bukan tekad. Apaan tuh? Bola-bola coklat ala cemplang-cemplung. Lihat dah, Po. Kalau dibelah gini, kejunya bisa sepanjang jalan kenangan. Kita selalu bergandeng. Cakep. Apalagi buatnya juga gampang banget nih. Tinggal cemplang-cemplung.